sering sih, apalagi sinkronis tahun lalu, gue juga nonton. Oh, datang juga tahun lalu. Tempatnya sih oke, maksudnya nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu yang rame banget yang kayak gue kira, nggak terlalu musik gitu sih enak. Aku kan emang suka dengerin lagu Indo juga kan, dan kan nggak cuma dari generasi sekarang tapi kayak generasi gitu dulu juga. Jadi mungkin pas begitu tahu kayak ada acara musik yang gabungin semua musisi dari berbagai generasi tuh kayak tertarik gitu loh dan penasaran juga. Terus mikir pas kemarin ada God Bless sama Roma Irama, mikir kenapa gue nggak ngajak papa gue aja kesini. Baru datang sih, cuman udah ke official partisannya. Tapi kak, kakak kan termasuk kaum perempuan, emang hobi banget datang ke acara-acara konser kayak gini? Iya, hobi. Hobi banget? Iya. Biasanya kan cowok-cowok yang lebih sering, tapi mbak? Enggak juga, juga. Cowok-cowok juga harus lebih sering lagi ya? Terima kasih banyak ya mbak. Ya. Jadi saya yang emang pengen banget dari bulan-bulan lalu deh, saya emang ngajak teman-teman saya untuk ikut ini sih gitu. Lagi ditambah ada orang tua lagi yang masih ini, seru banget kan. Jadi selain buat nonton musisinya, mau dia ngapain lagi? Di sini kan ada banyak stand-stand juga. Kalau untuk stand-nya sih, mungkin